Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Pung Motor. Untuk kesempatan kali ini, Cak Pung punya bahan apa namanya nih? Motor R15. Ini kita coba oprek nokennya. Jadi ini nokennya ini kita tata ulang. Terus sama kita porting di shinter cup-nya. Ini kita juga porting lagi. Lubang-lubangnya seperti ini. Kelihatan enggak nih? Jadi ini kita porting ulang, terus apa namanya itu nokennya kita juga cam lagi. Ini nokennya masih bawaannya, ini kita coba cam lagi. Untuk shinter blocknya ini tak kasih baru. Shinter blocknya tak kasih baru, nanti bagaimana hasilnya jangan di skip-skip, simak terus videonya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, and comment di channel YouTube-nya Cak Pung Motor, biar teman-teman bisa tahu video terbaru-baru dari Cak Pung Motor. Untuk apa namanya ini, silwater pump ini juga kita ganti karena ini rawan bocor. Jadi untuk teman-teman kalau yang sering buka ini harus benar-benar teliti dikontrol silwater pump-nya ini. Kalau nanti kalau ini enggak bagus, biasanya ini rawan bocor sama asnya. Ini asnya biasanya ini sampai aus, tapi ini asnya masih bagus, cuma kita ganti di silwater pump-nya aja. Oke, kita pasangi dulu barber clip-nya. Thank you.
Jadi untuk R15 nya yang kita oprek nokennya kita cam sama kita ganti cinder block baru juga kita porting, hasilnya seperti ini. Karena ini mau tak coba, saya nggak berani, ini rodanya terlalu kecil-kecil. Jadi untuk R15 nya sampai di sini. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.